Hai hai, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku bakal review latte minuman Milky and Fruity. Kayaknya udah telat banget sih. Cuma aku baru dapetin ini ke Indomaret terdekat. Ups, kayaknya Alfamart. Ya pokoknya semacam itu. Nah, aku bakal mau cobain dua rasa karena cuma ada dua rasa. Yang hijau nggak ketemu nih. Nah, yang pertama ada rasa pir yang biru dan peach yang pink. Kita mau coba yang mana dulu nih? Karena aku perempuan, aku pilih yang biru karena aku sukanya laki-laki. Haha, pansing aja jelas. Nah, aku bakal pakai dua sedotan supaya rasanya nggak nyampur. Oke, nggak sama mukbang pedes ya, soalnya emang lagi nggak makan aja sih. Kita buka sedotannya, kocok dulu nggak ya? Nih ya, ini nggak ngerti nih artinya apa. Segini itu isinya 240 ml. Kemasannya sih biasa aja, cuma lucu gitu ya wallpapernya. Guys, susah. Oke, aku cobain ya. Dia rasa pirnya berasa banget dan sedikit kayak ada tes asemnya, tapi berasa juga susunya. Jujur first impression aku itu bakal yang kayak enak banget, tapi ini enak loh dan cocok juga diminum siang atau malam hari. Nah, ratingnya aku kasih 8 per 10. Aku mau cobain nih yang peach. Sorry, aku sih punya first impression yang ke peach itu lebih enak ya, cuma kita cobain aja aslinya. Pakai sedotan yang baru biar rasanya tidak terkontaminasi. Aku lupa nyiapin air putih, ya udahlah netralin dulu pakai ludah. Oke. Lupa dikocok. Aha, aku lebih suka yang ini sih. Cuma yang ini lebih berasa susunya gitu loh. Jadi benar-benar buah dan susu. Walaupun gak terlalu ngeblend, tapi berasa gitu loh dua-duanya. Kalau yang peach ini lebih strong gitu peachnya. Jadi aku gak ngerasain yang namanya susunya sih di sini. Tapi aku lebih suka gimana ya? Sama-sama 8 deh, cuma yang ini lebih sesuai dengan judulnya. Oke deh guys, segitu aja. Kalian juga perlu nyobain. Harganya 10.500 per kalengnya. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Dadah.